Ini malam Halloween, tak ada yang terlihat. Ku dengar langkah kaki, siapa yang datang? Kulihat hantu. Oh tidak. Kulihat hantu. Awas. Kulihat hantu. Di malam Halloween tak ada yang terlihat. Ku dengar langkah kaki, siapa yang datang? Kulihat zombie. Oh tidak. Kulihat zombie. Awas. Kulihat zombie. Di malam Halloween tak ada yang terlihat. Ku dengar langkah kaki, siapa yang datang? Kulihat vampir. Oh tidak. Kulihat vampir. Selamatkan aku. Kulihat vampir. Ini malam Halloween tak ada yang terlihat. Ku dengar langkah kaki, siapa yang datang? Kulihat penyihir. Oh tidak. Kulihat penyihir. Sembunyi. Kulihat penyihir. Ini malam Halloween tak ada yang terlihat. Ku dengar langkah kaki, siapa yang datang? Kulihat tengkorak. Oh tidak. Kulihat tengkorak. Sembunyi. Kulihat tengkorak. Aku tidak suka saat-saat seperti ini. Sungguh menyeramkan. Di atas pohon, di balik semak, suara-suara menyeramkan. Bayangan menyergap, kegelapan datang. Di atas pohon, di balik semak, suara-suara menyeramkan. Bayangan menyergap, kegelapan datang. Ku ingin gembira, tapi semua menyeramkan. Aku sangat kuat, tapi semua menyeramkan. Aku harus hati-hati, karena semua menyeramkan. Temanku Tom, Dick, dan Harry, semuanya menyeramkan. Di belakang dan di dalam pikiran, di ujung jalan semua terasa menyeramkan. Di depan, di belakang dan di dalam pikiran, di ujung jalan semua terasa menyeramkan. Ku ingin gembira tapi semua menyeramkan. Aku sangat kuat tapi semua menyeramkan. Aku harus hati-hati karena semua menyeramkan. Temanku Tom, Dick, dan Harry, semuanya menyeramkan. Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka. Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka. Datang dari planet jauh, Venus dan Mars, mencuri anak lucu, memeriksa jantungnya. Dan setelah itu, mereka akan mencarimu. Yang bisa kau lakukan hanya bersembunyi. Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka.
Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka. Mereka suka sekali saus sambal pedas. Kalau sangat lapar, mereka mencuri saus. Mereka suka menari, itu kesempatanmu. Pergilah saat mereka sedang asik menari. Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka. Alien yang suka bayi mungkin mendatangimu nanti, membawamu ke pesawatnya dan nyanyikan lagu mereka. Aku akan bercerita tentang pohon kacang kecilku. Ku punya pohon kacang kecil, tak ada yang tahan. Tetapi buah pala perak dan buah pir emas. Putri Raja Spanyol datang menemuiku, dan semuanya demi pohon kacang kecilku. Gaun warna merah tua, hitam rambutnya. Dia meminta buah pala, buah pir emas. Putri yang sangat adil, baru kulihat. Akan kuberikan dari pohon kacangku. Ku punya pohon kacang kecil, tak ada yang tahan. Tetapi buah pala perak dan buah pir emas. Putri Raja Spanyol datang menemuiku, dan semuanya demi pohon kacang kecilku. Gaun warna merah tua, hitam rambutnya. Dia meminta buah pala, buah pir emas. Putri yang sangat adil, baru kulihat. Akan kuberikan dari pohon kacangku. Pohon kacangku menakjubkan, bukan? Hey, ayo belajar lagu pendek yang lucu di Jungkat Jungkit. Jungkat-jungkit, Jackie temanku yang baru. Jackie diberi uang sedikit karena dia suka bermain. Ayo naik jungkat-jungkit sekali lagi. Main jungkat-jungkit, Jackie temanku yang baru. Jackie diberi uang sedikit karena dia suka bermain. Aku tak bisa berhenti, sangat menyenangkan. Main jungkat-jungkit, Jackie temanku yang baru. Jackie diberi uang sedikit karena dia suka bermain. Menyenangkan sekali. Sampai bertemu lagi di Jungkat-Jungkit. Apakah kau tahu binatang ajaib? Dia bisa berubah bentuk.
Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihat yang seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihat yang seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Dia dapat berubah menjadi ikan, menjadi kucing cantik juga bisa. Ketika aku ingin terbang di atas awan, dia berubah jadi burung. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihatnya seperti itu. Binatang itu bisa berubah bentuk menjadi binatang apapun juga. Kadang dia menjadi kucing, kadang berlari seperti tikus dan memakan semua makanan di pertokoan. Perutnya jadi gendut. Apakah kau tahu binatang ajaib? Tak pernah kulihatnya seperti itu. Binatang itu bisa binatang apapun juga.